Halo adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Nah, adik-adik yang masih main, ayo disimpan dulu mainannya. Sedangkan adik-adik yang baru bangun, ayo cuci muka dulu. Ya, kita mau beribadah, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus, tentu dengan sikap dan hati kita yang tertuju pada Tuhan. Oke deh, kalau gitu, mari adik-adik bagi yang sudah memiliki Alkitab boleh diambil ya Alkitabnya. Tidak lupa juga untuk saat hening sebelum kita mulai beribadah. Selamat mendengarkan ya ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Lagi nih dengan kakak sekolah minggu. Nah, apa kabar nih adik-adik? Kok gak ada suaranya ya? Apa kabar adik-adik? Iya, pinter semuanya ya anak Tuhan ya. Kabar baik ya. Meskipun adik-adik masih di rumah, masih belum boleh keluar. Nah, tapi kita bisa bertemu nih lewat sekolah minggu online ini. Nah, kakak mau tanya nih, siapa yang udah mandi? Tunjuk jari. Iya, pinter nih anak Tuhan nih. Kakak tanya lagi, siapa yang tadi pagi waktu bangun tidur sudah berdoa? Oke, pinter ya. Nah, yang udah berdoa pinter. Yang belum berdoa, mulai besok bangun pagi harus berdoa. Untuk apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk, kita pujikan Bapakku datang padamu. Kakak iringin ya. Berdoa dulu yuk, sikap doa yang baik, tangan dilipat, mata ditutup, tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat, anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami dari tadi pagi hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai sekolah minggu ini Tuhan. Meskipun Tuhan kami terpisah oleh jarak Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang mempersatukan kami. Berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya katakan, amin. Ya, kakak mau tanya nih, siapa yang percaya nih kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Iya, pinter ya. Semua percaya ya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit, termasuk kakak. Kakak juga percaya nih kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan selalu berjanji sama kita kalau Dia akan menyertai kita dimanapun kita berada. Kalau di rumah, kira-kira disertai nggak sama Tuhan Yesus? Iya, disertai juga ya. Nah, kalau adik-adik nih besok bisa ke sekolah, kalau adik-adik ke sekolah disertai nggak sama Tuhan Yesus?
Iya ya, disertai ya sama Tuhan Yesus ya. Dimanapun kita berada, kita selalu disertai sama Tuhan Yesus. Nah, kalau misalnya adik-adik sedang bersedih, kira-kira disertai nggak sama Tuhan Yesus itu? Iya ya, meskipun kita sedang bersedih, meskipun kita sedang nangis ya, kita tetap disertai sama Tuhan Yesus. Yuk, kita mau pujikan kudaki-daki ya. Sambil berdiri yuk adik-adik, bangkit berdiri semua yuk. Nanti kakak yang mengiringi, adik-adik yang bernyanyi sambil bergerak. Bisa ya? Iya, oke. Kemudian mendoakan ibu guru yang ada di sekolah, pernah juga ya? Atau korban bencana alam, pernah ya? Pernah ya, pinter ya. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, bagaimana murid Tuhan Yesus menolong orang lain dengan kuasa Tuhan Yesus? Ya, karena kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan, yuk siapkan telinganya adik-adik dulu. Mana telinganya? Iya, dibuka dulu. Iya, dibuka. Oke. Kemudian matanya disiapkan ya, matanya ya. Nah, sekarang mulutnya dikunci. Dibuka kalau ditanya aja. Yuk, kita mau panggil yuk ke Anto. Yuk, kita bareng-bareng. Panggil ke Anto yang keras ya, supaya datang ke Anto. Satu, dua, tiga. Anto! Aduh, kurang keras lagi yuk. Satu, dua, tiga. Iya. Sekali lagi yuk. Kurang keras lagi, Kak Antok belum datang nih. Yang keras lagi ya. Satu, dua, tiga.
Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebentar lagi, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami siap untuk menerima firman Tuhan. Hadirlah di dalam hati kami, agar kami mengerti dan kami dapat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikanlah video berikut ini. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan.
supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Di dalam video, dikisahkan Petrus dan Yohanes sedang dalam perjalanan menuju Bait Allah. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang yang sudah lumpuh sejak lahir. Coba adik-adik perhatikan. Kasihan sekali ya. Pasti hidupnya sangat sulit. Apalagi pada zaman itu, penyakit dianggap sebagai hukuman dari Tuhan. Sehingga banyak orang tidak mau dekat-dekat dengan orang lumpuh ini. Tidak ada orang yang mau berteman dengannya. Setiap hari, ia duduk di pinggir jalan, berharap ada yang mau berbagi sesuatu kepadanya. Namun tidak banyak orang yang mau berbagi dengannya. Bahkan, beberapa orang cepat-cepat pergi agar tidak berdekatan dengan orang lumpuh ini. Di dalam hatinya, orang lumpuh ini dengan sedih berkata, "Apa salahku sehingga aku dilahirkan seperti ini? Mengapa orang-orang menganggapku sebagai orang yang hina? Orang yang berdosa? Tidak adakah orang yang mau menerima keadaanku ini?" Pada saat itu, datanglah Petrus dan Yohanes. Mereka melihat orang lumpuh itu, dan tergeraklah hati mereka dengan belas kasihan. Namun, Petrus dan Yohanes tidak memiliki sedekah untuk diberikan. Oleh karena itu, Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku." Jadi, kita tahu bahwa Petrus dan Yohanes tidak memiliki uang atau harta untuk dibagikan kepada orang lumpuh itu. Ya, mungkin orang lumpuh itu juga sedikit kecewa bahwa Petrus dan Yohanes tidak memiliki harta. Tetapi, apa yang akan diberikan oleh Petrus dan Yohanes adalah sesuatu yang nilainya lebih dari harta, yaitu kesembuhan dan pemulihan yang dialami oleh orang lumpuh itu. Ketika orang lumpuh itu mengalami kesembuhan, maka hatinya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ia pun segera memuji dan memuliakan nama Tuhan. Beberapa hal penting yang bisa kita pelajari dari kejadian ini adalah, pertama, Petrus dan Yohanes tidak menganggap orang lumpuh itu sebagai seseorang yang harus dijauhi. Tidak menganggapnya sebagai orang yang berdosa. Tetapi, Petrus dan Yohanes menganggapnya sebagai sesama yang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Kedua, pertolongan kepada sesama tidak melulu soal harta dan uang. Ya, hal itu memang banyak membantu. Tetapi, pertolongan yang terutama adalah menerima keadaan seseorang apa adanya. Menerima meskipun ia sakit, menerima meskipun dia memiliki kekurangan, dan bersedia menolong orang lain tanpa melihat fisik. Dan yang ketiga, pertolongan Petrus dan Yohanes tidak hanya sebatas menyembuhkan, tetapi pertolongan itu mengubah hati orang lumpuh itu. Dia yang pada awalnya adalah pribadi yang tidak memiliki tujuan hidup, menjadi pribadi yang bersemangat, bersukacita, dan mau mengikuti Tuhan. Jadi adik-adik, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita belajar seperti Petrus dan Yohanes yang mau untuk peduli kepada sesamanya yang membutuhkan. Hal yang sama sebenarnya sudah dilakukan oleh gereja kita selama beberapa minggu terakhir. Seperti yang adik-adik ketahui, bahwa pada saat ini
Seluruh dunia sedang berhadapan dengan virus COVID-19. Semua orang dilarang untuk keluar rumah bila tidak ada kepentingan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan mereka, sehingga mereka membutuhkan pertolongan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Di sini, gereja kita sudah memberikan pertolongan langsung pada mereka yang membutuhkan bantuan. Bantuan yang diberikan gereja adalah makan siang gratis. Lihat, banyak orang yang rela memberikan waktu dan tenaganya untuk menolong orang lain. Ingat, ini adalah makan siang gratis. Jadi, gereja tidak mendapatkan uang untuk kegiatan ini. Tetapi gereja menjadi penyalur kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Coba adik-adik lihat. Ada tukang sampah, tukang becak, ojek online, dan beberapa orang yang membutuhkan bantuan menjadi tertolong. Lihatlah ekspresi wajah mereka. Ada sukacita dan kebahagiaan atas bantuan yang sudah mereka terima. Selamat, GKI Rungkut Asri telah menjadi penyalur kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Ada juga sebuah kisah kebaikan yang terjadi di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Seorang siswa kelas 1 sekolah dasar menyumbangkan uang di celengannya untuk membantu para tenaga medis yang sedang berjuang menangani pasien COVID-19 di kota itu. Anak yang bernama lengkap Bagus Ananda Pratama, berusia 7 tahun itu, didampingi ibunya menyumbangkan uang celengannya di pos penanganan COVID-19 di kota Kendari. Tama membawa uang tabungannya yang ditempatkan di dalam 2 buah kaleng. Kata Tama, saat menyerahkan celengan itu, ia berkata, "Ini untuk membantu dokter dan perawat yang menangani pasien COVID-19. Jumlahnya saya tidak tahu, tapi saya rela dan ikhlas." Demikian kata Tama. Seharusnya, uang itu akan Tama gunakan untuk membeli handphone. Tetapi hal itu berubah ketika Tama terketuk hatinya untuk memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Sungguh baik sekali teman kita satu ini. Coba kita lihat cuplikan beritanya. Jadi pada yang ketua ini, ya? Satu tahun nih. Ada berapa tuh banyaknya, Tama? Nggak tahu. Wah. Itu diserahkan ke sini untuk apa? Untuk bantu dokter dan perawat. Tahu jumlahnya berapa? Nggak tahu. Tapi nggak apa-apa tabunganmu disumbangkan. Nggak apa-apa. Itu sebenarnya itu tabunganmu untuk apa, Kak? Mau menabung untuk apa? Untuk beli HP. Oh. Jadi, apa yang bisa kita pelajari pada hari ini? Ya, pada hari ini kita belajar untuk peduli terhadap keadaan orang lain. Orang lain itu bisa orang tua kita. Jadi, mulailah kita peduli kepada orang tua kita. Lihatlah pekerjaan rumah yang bisa kita tolong. Lihatlah pekerjaan rumah yang bisa kita bantu.
Lakukanlah itu sehingga pekerjaan orang tua dapat tertolong, sehingga mereka dapat fokus untuk bekerja. Baik adik-adik, demikianlah renungan kita pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kami agar kami dapat memiliki sikap seperti Petrus dan Yohanes, yaitu peduli kepada mereka yang membutuhkan. Pakailah kami dengan segala keterbatasan kami untuk menjadi penyalur kasih Tuhan bagi sesama kami yang membutuhkan. Dan berkatilah agar setiap apa yang kami lakukan dapat menjadi sukacita dan berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa untuk pandemik yang terjadi pada saat ini. Kami berdoa agar kami semua dapat melewatinya di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan juga tolong berikan kekuatan kepada tenaga medis yang pada saat ini berusaha untuk menolong mereka yang sakit. Tuhan berkati kami semua, sehingga kami semua dapat bertahan dan melewati krisis ini dengan keselamatan yang berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu mengasihi kami. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengar ya cerita tentang Petrus yang menolong orang lain dengan cara mendoakan. Nah, kira-kira yang didoakan siapa tadi? Ayo, tahu nggak siapa? Orang yang apa? Orang yang apa? Nggak dengar kakak, orang yang apa? Orang yang lumpuh ya, pintar ya. Orang yang lumpuh. Nah, kita juga mau belajar. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, berarti itu ada apa? Roh? Roh Kudus ya yang tinggal di dalam hati kita. Kalau ada Roh Kudus, berarti kita berbuat baik atau berbuat buruk? Baik ya, pinter. Adik-adik, ini saatnya persembahan. Untuk persembahan kali ini, adik-adik boleh titip di orang tua kalian ya. Atau masih ingat tidak sama kantong persembahan yang kalian buat minggu lalu? Kalian juga boleh taruh persembahan kalian di situ dan dilipat dan dikunci. Nah, bagi adik-adik yang belum memiliki kantong persembahan, kalian boleh kok tetap kasih persembahan kalian ke dalam amplop biasa dan dititipkan ke orang tua. Nanti kalau udah boleh masuk ke gereja, kalian boleh bawa deh amplopnya ke sekolah minggu. Yuk, kita mau pujikan sebab dia hidup. Thank you.
Eits, jangan kemana-mana dulu. Sebentar lagi kita akan ada aktivitas. Kali ini kita akan membuat hati untuk sesama. Nah, untuk alat dan bahannya, adik-adik cukup siapkan pensil warna atau bolpen warna atau spidol warna. Bebas, adik-adik mau pakai apa aja, bebas. Kemudian, kertas, boleh kertas warna, kertas yang warna putih atau kertas asturo, bebas ya. Kemudian gunting dan tali. Untuk langkahnya, ambil satu kertas. Kali ini kakak menggunakan warna yang orange ya. Dan kertas ini dilipat menjadi dua sama besar seperti ini. Setelah dilipat, ambil pensil warna atau ballpoint warna atau spidol warna dan menggambar pola setengah hati. Ingat, gambar pola setengah hati ya. Nah, setelah gambar pola selesai, digunting sesuai dengan pola yang ada. Setelah digunting, lipatan tadi dibuka. Jadi deh, gambar hati. Kemudian, hati tersebut dilubangi ya. Kali ini kakak menggunakan pembolong. Kalau adik-adik tidak memiliki pembolong, boleh kok digunting aja. Nah, setelah selesai digunting, adik-adik tulis nih doa untuk orang tua atau untuk teman atau untuk orang yang ingin didoakan. Setelah doanya selesai, boleh lo dihias supaya lebih bagus lagi. Setelah selesai dihias, adik-adik bisa memasang talinya di lubang tadi. Setelah dipasang, digantung deh dan didoakan setiap malam. Ya, itu aktivitas kita ya untuk hari Minggu ini. Nah, adik-adik, sebelum kita pulang, kakak mau bilang happy birthday buat teman-teman kita yang sedang ulang tahun nih di bulan ini. Selamat ulang tahun ya, GKI Rasti mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Minggu ini kita mau berdoa. Sikap doa yang baik. Tutup mata, tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ketika Engkau boleh izinkan kami Tuhan untuk sekolah minggu pada hari ini Bapa. Tuhan, saat ini kami mau belajar Tuhan untuk menjadi orang yang bisa menolong orang lain dan berguna untuk orang lain. Dan saat ini Tuhan, bila saat ini kami masih berada di rumah dan belum bisa keluar dari manapun Tuhan karena ada COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, jagai kami, lindungi keluarga kami dan lindungi orang-orang yang ada di sekitar kami dan jauhkan kami Tuhan dari COVID-19 ini. Dan beri rahmat kesehatan kepada kami supaya kami Tuhan memiliki imun yang kuat. Dan bila sebentar lagi Tuhan kami mau mengakhiri sekolah minggu ini, lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.